Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin secara resmi mengukuhkan dan melantik 157 Ketua RT RW sekelurahan Pasar Manggis Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan di Gedung Pertemuan Monas Yanipar Abadi Jakarta Selatan pada Jumat 5 Januari 2018. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Camat Setiabudi DR Erlangga, Lurah Pasar Manggis, jajaran TNI dan Polri, dan instansi terkait lainnya. Pelantikan para Ketua RT RW itu dilaksanakan setelah melalui proses pemilihan yang dilaksanakan langsung oleh warga setempat. Ketua RT RW yang dilantik hari ini merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat yang ada di Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurutnya, RT RW ini sangatlah penting dikarenakan setiap kota membutuhkan tenaga, butuh akumulasi, kesamaan pikiran, dan untuk keberlangsungan pembangunan dan pelayanan masyarakat ke depannya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin menyampaikan bahwa tugas dan kewajiban Ketua RT RW tidaklah ringan. Artinya, seorang Ketua RT RW juga harus dapat melayani, mengayomi serta menumbuh kembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat yang dipimpinnya dalam keikutsertaan membangun daerah. Jadi pekerjaan RT ini, jabatan RT ini jabatan yang luar biasa buat saya, sebenarnya berat. Bahkan kalau boleh saya menilai, pemimpin sejati itu adalah Ketua RT dan RW. Tepuk tangan. Iya, pemimpin sejati itu sebenarnya RT RW. Kita berpedoman pada Pergub 171 tahun 2016. Ya, Pergub 171 2016. RT ini tokoh. Ketokohan masyarakat di lingkungan yang peduli dengan lingkungan, peduli sama masyarakat, tokoh. Makanya disebut tokoh masyarakat. Sehebat apapun kita sekolah tinggi, S3, S2, S1, kalau bukan tokoh yang dekat sama masyarakat, nyalonin jadi RTW belum tentu kepilih. Betul nggak? Betul. Nah, kalau dari itu, mari kita bersama-sama mendukung dan juga menyukseskan program-program yang baik buat kemajuan masyarakat kita, khususnya yang ada di Kelurahan Pasar Manggis ini. Ada yang ingin saya sampaikan lagi, bahwa kita dalam rangka melaksanakan pekerjaan ini berpegangan pada, saya sih berpegang pada pedoman hidup saya nih dalam bekerja, khairunnas antauhum linnas, ya, bahwa sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat buat masyarakat. Kalau kita bermanfaat buat masyarakat, masyarakat senang sama kita, ya. Mari kita berlomba-lomba untuk berkarya, mengabdikan diri kita buat masyarakat yang kita pimpin. Dari Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.